Halo guys, kembali lagi bersama aku Dewi Kumalasari. Di video aku kali ini, aku akan berbagi resep nih kepada kalian bagaimana caranya membuat tahu bulat itu tidak hancur tanpa menggunakan tepung dan telur. Langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Ya, ini aku memakai tahu putih ya teman-teman. Ini tahunya udah aku tiriskan. Ini tahunya udah keset dan tidak mengandung air. Untuk bumbunya, ini simpel banget. Aku hanya memakai bawang putih bubuk, garam, dan juga penyedap. Untuk banyak atau sedikitnya ini sesuai selera kalian ya, teman-teman. Ini tahunya aku mau pindahkan ke mangkuk karena mau aku haluskan ya. Haluskan sampai benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, kalau semuanya udah halus, kita masukkan bumbunya, lalu kita aduk lagi sampai rata ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, baru kita bulatkan. Ini aku pakai tangan aja ya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia tahu yang udah aku bulatkan. Selanjutnya mau aku goreng. Kita panaskan minyaknya dulu. Ini pakai api sedang aja ya. Api sedang tapi cenderung ke besar. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin tahunya. Kita goreng ya sampai yang bagian bawah itu setengah kering, baru kita balik. Jangan langsung dibalik ya, karena takutnya nanti hancur tahunya. Nah, ini tahunya ini udah setengah kering, jadi bisa aku balik goreng sampai berwarna kecoklatan, baru bisa kita angkat ya. Kita lihat hasilnya kalau udah matang tuh seperti apa. Dan ini dia tahu bulat ala Dewi Kumalasari, itu gak hancur ya. Dan ini tuh anti gagal resepnya.